urip ning dunya iki apa sebab perang kabeh musuhan terus mergo ganok sing legowo ya to kakean rewel ya ngene salah ngono gak trimo lak ngono ah wis tare ayo berpikiran positif tapi wong liya sak elek-elek wong liya mesti ana api sak api-apiku mesti ana elee mulane ayo andap asor rendah hati satu sama lain tawadhu satu sama lain angele kaya apa uripmu tetep kudu rukun jatuh bangunnya perjuangan tidak membuat tidak boleh membuat kita bertengkar satu sama lain aboto kaya apa kesulitan hidup tidak boleh mengalahkan kepentingan kita untuk bersaudara satu sama lain ngono ya rek ya aboto kaya apa urip iki mbuh ana apa iki kok ndek segara mbuh ana apa ndek bumi mbuh ana apa ndek politik Indonesia tapi pokoknya sing pasti adalah awakmu tetep dulurku bah apa agamamu bah apa sukumu kabeh tetep nganggo endahing seduluran. Orang main silat itu bukan untuk berkelahi. Kalau orang pinter silat itu justru untuk tahu bahwa berkelahi itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Jadi nek gue wis pendekar tondone nek gue ditantang wong gue melayu. Nek gue urung nek gue ora melayu njur ngladeni tantangane berarti gue urung pendekar. Apa sebabnya melayu? Mergo gue mesti menang. Mesake karo musuhmu gue. Cerita ora? Karena pendekar yang sejati adalah manusia yang sejati, maka dia tidak akan tega untuk mengalahkan siapapun. Aku seumur hidup ora tahu menang. Dan aku moh bersaing untuk menang apa-apa. Ojo meneh kalah, menang ora gelem. Jadi aku ya moh kalah ya menang ora gelem ya ta.